yang sangat-sangat tidak perlu kita lihat menyerang melalui dorongan terhadap wasit Novari Iksan. Dan ini juga akan menjadi sebuah rekaman yang bisa menjadi bukti untuk komisi disiplin terhadap pergerakan. Wow, ada juga tendangan ya. Ya, dan kita lihat sangat menderita semua. Peluang kembali didapatkan. Titik putih ditunjuk oleh wasit Novari Iksan terhadap pelanggaran Herman Batak untuk Noh Alamsyah. Ya, sebuah kredit poin positif kita berikan kepada Haryono yang tampil sangat baik mengawali upaya serangan dari lini tengah, merangkul umpan 1-2 sebelum akhirnya memberikan kesempatan kepada Noh Alamsyah untuk melakukan tusukan sebelum akhirnya dilanggar oleh Herman Batak. Sebuah tindakan yang tidak perlu dilakukan oleh Herman Batak. Sekali lagi, tidak perlu tindakan dilakukan oleh Herman Batak. Ya, sebuah langkah tidak terpuji dari Herman Batak. Ya, Herman Batak sudah melakukan tindakan yang sangat-sangat tidak perlu kita lihat, menyerang melalui dorongan terhadap wasit Novari Iksan. Dan ini juga akan menjadi sebuah rekaman yang bisa menjadi bukti untuk komisi disiplin terhadap pergerakan. Wow, ada juga tendangan ya. Ya, dan kita lihat sangat menderita sebuah tendangan dari Herman Batak terhadap wasit Novari Iksan. Memang layak untuk digajak kartu merah. Ya, dan kita lihat berlebihan. Sangat tidak pantas diperlakukan oleh orang pemain profesional, kita lihat. Harus lebih mengontrol emosinya. Dan memang akhirnya kartu merah layak diberikan kepada Herman Batak. Ya, kartu merah tampaknya dikeluarkan oleh wasit Novari Iksan. Saya rasa bukan hanya kartu merah, tapi juga hukuman dari Komisi Disiplin akan segera.